pada Nabi Ibrahim duk perhati alam al-aqah. Alam langit, bintang, matahari, tapi sebut di dalam ayat ni fin nujum, iaitu nya tengok bintang-bintang pada waktu mandai. Lalu tu Nabi Ibrahim katanya, faqala inni saqim. Sebenarnya aku ni sakit. Ha, tu. Ayat ni latar belakang dia iaitu orang ramai pakat beripung untuk nak setuju. Katanya esok ataupun lusa ni adalah hari perayaan. Hari raya. Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman 89 belum pada Sayyidina Hurairah ini dah. Lalu سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Ayat 87 sampai 96 surah As-Saffat. Sebagai sambung daripada ayat-ayat kemarin dan ada sedikit sebagai tumpuk tambah di atas apa yang sudah pun dibaca kemarin. Ha Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim bersua ataupun duk kecek pergi mari di antara dia dengan kaum dia. Ayat 87 ni, maka bagaimana fikiran kamu pula terhadap Allah Tuhan sekalian alam? Ni Nabi Ibrahim tanya kaum dia. Puak-puak mu percaya lagu mana hubungi dengan Allah? Dengan Allah Ta'ala. Yang kamu sekarang ni duk sembah berhala dan duk puja-puja benda-benda yang menjadi syirik dalam hidup kamu. Fanazara nazaratan fin nujum. Kemudian ia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang yang bertaburi di langit. Dalam istilah bahasa Arab ni, iaitunya orang apabila dia tengok ke langit dinamakan orang tu yang mikir. Bukan arti tengok kepada bintang, matahari, bulan, alam saja dak. Bahkan istilah dalam bahasa Arab nazara nazratan artinya fikir dengan mendalam. Lalu itulah Nabi Ibrahim katanya faqala inni saqim. Hak inilah saya kemarin bila baca maksud ayat. Eh, buat apa yang terjemuh lagu ni? Bila kita tengok di dalam tafsir, Masya Allah, huraiannya memang menjadi suatu perkara yang pendek di dalam Quran, tapi huraiannya panjang. Lepas pada Nabi Ibrahim duk perhati alam al-aqah. Alam langit, bintang, matahari, tapi sebut di dalam ayat ni fin nujum, iaitunya tengok bintang-bintang pada waktu mandai. Lalu tu Nabi Ibrahim katanya, faqala inni saqim. Sebenarnya aku ni sakit. Ha, tu. Ayat ni latar belakang dia iaitu orang ramai pakat beripung untuk nak setuju. Katanya esok ataupun lusa ni adalah hari perayaan. Hari raya. Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman 89 belum pada Sayyidina Hurairah ini dah. Lalu berkata Nabi Ibrahim kata, "Kana sesungguhnya aku merasa sakit. Tak dapat turuk berhari raya bersama." Kalau tak hurai ayat ni seperti mana di dalam tafsir, maka kita teragak-agak. Eh, apa Nabi Ibrahim sebut katanya dia sakit? Dia sebut dengan Allah Ta'ala ke? Kau lagu mana katanya dia sakit? Hak sebenarnya dia sebut kepada kaum dia.
Orang ramai pakak mikir setuju katanya kita nak tubik ke padang. Nak berhari raya, ya syiar hari raya ni pasal tubik ramai-ramai. Tubik pergi ke padang sejak daripada zaman dulu lagi. Nak berkeramaian, dia panggil mahakam go tu go ni go tu bodoh orang tua orang tino orang ada belaka. Nabi Ibrahim pun dia wang pen siap dah. Dia nak buat apa tu? Dia nak pergi katak tak kong. Dia pun royak kepada orang ramai. Aku sakit weh. Aku demi. Ha tu. Nabi Ibrahim tak ada kecek bohong dah. Dalam tafsir ada royak katanya. Dia tak ada de, sakit, tak ada de demi dah. Tubuh dia gagah pada waktu tu. Tapi dia wang pen dalam hati dia. Bila puak-puak ni pakak gi belakang, tok kong hok duduk di kampung tu. Tok kong hok puak-puak dia duduk semua. Tak ada sorang habuk dah. Gi pakak gi padai belakang. Akulah akan katok tok kong tu pecah. Nanti aku nak wang pen. Nak buat lagu mana? Duk atur siap-siap dah. Ulama mari hurai katanya, perkataan yang Nabi Ibrahim sebut ni bukan bohong. Sebab rasul-rasul nabi-nabi dia tak kecek bohong. Dia kecek benar-benar walaupun zahir nampaknya tak serupa dengan hakikat. Serupa dengan Nabi Ibrahim wayak katanya dia sakit dia demi. Hak sebenarnya gagah. Tapi plan dia adalah plan yang benar. Belum pada nak baca ayat selepas pada tu. Tengok sikit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya lam yakzib Ibrahim alaihi salatu wassalam ghayra thalatha kadzabatin. Thintain fi dzatillah ta'ala qawluhu inni saqim wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha wa qawluhu fi sarah hiya ukhti. Ning Nabi Ibrahim biasa kecek nampak zahirnya serupa dengan bohong. Tapi hak sebenarnya tak ada bohong. Allah itu Nabi SAW ayat katanya tidak pernah Nabi Ibrahim AS kecek bohong kecuali pada tiga tempat, tiga kali. Yang pertama dua kali ataupun dua kecek itu sintaini fi dzatillah ta'ala, iaitu dua perkara di dalam hal zat Allah ta'ala, iaitu inni saqim, aku demi, aku sakit. Bagaimana tu? Sebab dia nak menegakkan akidah tauhid dan nak peracunya takkum. Yang kedua bal fa'alahu kabiruhum hadha, iaitu ketika Nabi Ibrahim yogi katok tokong hok kecil tinggal tokong hok besar, dia ambil kapok gi sakuk di telingo tokong besar. Bila orang hok gi di padang sat ni klik mari tengok pak, ah siapa awak ke tokong ni, hacau habis. Orang kafir pada waktu tu pakak kecek belaka. Tak ada orang lain dah. Orang muda tu nama Ibrahim. Lalu itulah ajak Ibrahim mari. Mari, mari. Orang sop suan dia. Siapa awak? Gano tokong boleh pecah habis. Nabi Ibrahim katanya, tokong hak besar tu katok tokong hak kecil. Ha tu. Dalilnya tengok kapok duduk di telinga dia. Pas tanya, teratanya tokong hak besar. Kalau dia kecek. Ha tu dah. Nabi Ibrahim payayam dia panggil ke apa? Bukan leliam dah, dia kecek tu untuk nak jadi tegaknya ha Allah Taala ha akidah dan nak merayak nak rayak katanya tokong hak orang pada zaman tu duk sembah adalah semua tu complom belaka. Kalau sekiranya nak tahu siapa yang buat, Nabi Ibrahim pun jawab katanya, dah tokong hak besar tu, teramu tanya dia. Bapa boleh hak kecil-kecil tu hacur habis, patah habis. Patah pala, patah tangan, patah tu, patah ni. Ha itulah. Lepas tu soal lagi yang Nabi Ibrahim keceknya untuk nak jadi selamat
Isteri dia yang pertama nama Sarah. Isteri dia yang bernama Sarah, ketika raja tanya, sebab raja nak ambil Sarah ni, dia comel. Lalu itulah Nabi Ibrahim katanya, bukan bini dia ni, adik dia. Raja pun tak ambil lalu. Kalau royak katanya isteri, nak rapah lalu. Sebab orang pada waktu tu, dia rapah bini orang. Cuba kita gambar, pada zaman-zaman dulu, orang-orang ada royak katanya, takut nak bawa bini pergi mana-mana, naik kereta tengah-tengah malam, orang sekat, sekat jalan. Ni saya dah dengar waktu budak-budak dulu, orang tua duk royak. Orang tak bawa bini pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab takut orang ambil. Dia ambil mono-mono lalu dah. Heret tangan pak tu, dia bawa pergi nikah walaupun bini orang. Ni pada zaman dulu. Okey, habis situ. Ni apa yang Nabi Ibrahim sebut, iaitunya inni saqim, iaitunya ada sebut di dalam tafsir katanya maridul qalbi min ibadatikum al-authan min dunillahi ta'ala, iaitunya aku ni sakitnya hati, bukan sakit hati apa hak orang sial dok katanya apa sakit hati hak pasal nak marah kat orang, dak sakit hati di sini daripada kamu duduk beribadat tokong berhala yang menyebabkan aku ni berasa di dalam hati aku. Bukan cipcai, bukan ken tak. Tapi Nabi Ibrahim berasa di dalam hati, nak buat macam mana nak cokeh puak-puak ni supaya tidak beribadat. Lalu tu ada soal lagi. Inni saqim wa ja'ala yanzuru fis sama'i falamma kharaju aqbala ila alihatihim fakassaraha. Bila Nabi Ibrahim dia duk perhati tengok ke langit, duk mikir, bukan dia nak tengok bintang matahari bulan sangat dak, tapi dia tengok ke arah langit tu, artinya duk wang pen sore dia apabila mereka itu keluar habis, orang pakak gi padah habis berhari raya, maka Nabi Ibrahim gi kepada tokong-tokong sat ni, maka dia memecahkan ataupun meruntuhkan tokong-tokong. Ha, itulah iaitunya orang kafir pada waktu tu dak. Bila dia semua tokong, dia buat gapa-gapa, kita gamalah supaya dengan orang sial duk buat di tempat kita. Dia tawai gapa? Tawai makan ni, ai pala babi. Duduk depan tokong belaka. Ha ni hak dia tawai kepada tokong-tokong. Lalu itulah bila Nabi Ibrahim tengok katanya orang masih duduk pekak benar dalam hal ibadat kepada tokong. Saya baca deh ayat yang ke-90. Fatawallaw anhu mudbirin. Setelah mendengar kata-katanya itu, mereka berpaling meninggalkan dia. Maknanya orang pakak mai soncai dah kepada Ibrahim, pakak gi ke padang belaka. Ayat 91, lalu ia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi. Gi senyap-senyap. Tak ada orang nampak pada waktu tu. Serta ia bertanya kepada berhala-berhala itu secara mengejek-ngejek. Gi kecek dengan tokong. Ala ta'kulun. Ala ta'kulun ni maknanya apa? Mengapa kamu tidak makan? Sebab makan ni penuh duduk depan tokong. Nabi Ibrahim tanya, rana tak makan oi. Ha tengok. Ha gitu. Pak kita cuba kita gambar dah. Tempat kita ni kalau tempat puja-puja masya-Allah ada belaka. Air jebuh dia ada depan. Dia buka siap-siap lalu dia buh peleting. Ha. Makan ni kadang-kadang kek, kadang-kadang tepung tu tepung ni duk penuh depan tokong. Dengan bunga-bunga kadang-kadang dia pergi sakup. Apa orang siya tempat kita lagi mana? Tokong pun dia sakup. Kalau di Patlung ada eting apa ni? Samak wakyoh. Yang ada dalam gaya kulit ni. Penuh, hopsa-hopsa. Dia ada belakang. Yang sakup, kau tu sakup kau ni. Sampai kau apa? Gajah. Gajah yang buat dengan seming pun sakup juga. Ambil Coca-Cola, ambil Sprite. Ambil nam polaris getok depan. Ha gitulah nak ayat katanya. Orang yang dia puja benda-benda kuaka, lagu itulah dia dak faham katanya hak benda dia tawai itu
tokong ataupun beranda, gajah tu duduk minum dan sebagainya. Walaupun hakikatnya sebenar, kalau dia kita tanya, tak cah sendiri, ya rakyat katanya benda tu, tak okey lah. Tokong nak pergi makan. Tapi tanda katanya nak hormat kepada tokong dia, maka dia tawai air, tepung, barang tu, barang ni dan sebagainya. Itulah. Malakum ta la tantiqun. Ayat 92 ni. Mengapa kamu tidak menjawab? Ni Nabi Ibrahim tanya tokong. Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya. Sebab apa? Dalam tafsir ayat tanya goliknya orang buat gapo-gapo dengan tangan kanan. Dia lebih kuat daripada tangan kiri. Nah, sehingga pecah berketul-ketul. Maknanya tak salai, hacu, skeping, 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 gitulah. Faaqbalu ilaihi yazifun. Saya nak betul dah. Ada lagi dua ayat. Faaqbalu ilaihi yazifun. Setelah kaumnya mengetahui hal itu, maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya. Dah tahu katanya tokong, orang katok. Saya, wallahu a'lam dah. Hak ni royak. Gambar satu peristiwa. Orang luar negeri, kalau tak silap saya orang Turki. Dia orang katok, tokong hak duduk di Bakok, hak pasang pak muka tu. Saya bawa baca dalam tafsir pak gambar dah lah. Katanya oh boleh jadi orang muda tu hak gi katok tokong. Sebab apa? Situ tu ya Siyek. Siyek raja Damnen apa kalau tak silap. Wallahu a'lam nah. Raja Raja Prasom. Ha tu. Masya-Allah, situlah bila kita pergi tengok dah. Tak ada kira orang mari kok bucu-bucu mana pakak sembah belaka. Sembah, sembah, sembah. Sebab tokong dia tu muka pak. Dia tengok habis. Tokong boleh tengok habis. Tuk-tuk tan. Gambar katanya Nabi Ibrahim pada waktu tu pun dia ambil kapok, dia katok, 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 katok. Sebab apa? Tak sebab dia adanya lambang orang semua tokong pada zaman itu. Lalu itulah. Setelah kaumnya mengetahui hal itu, maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya. Lalu tu orang pun pakak tanya. Itu apa ni? Nabi Ibrahim bila orang duduk depan dia ramai. Dia tanya. Bagi menjawab bantahan mereka, ia berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Maknanya benda hok mung peradik. Wak sendiri ngatangi, mung sembah sendiri. Patut tak? Ini soalan yang ditanya oleh Nabi Ibrahim, nak menunjuk katanya, dia bersuah ataupun dia berhujah dengan kaum dia, ia nak kepada jawab apa? Pas nak jawab ke mana? Akhir sekali jawab juga, tapi dengan sebab orang ramai dengan sorang tak kelah orang-orang nak pergi benar itulah orang ramai pakat sepakat igak Nabi Ibrahim, lepas tu longtot dia dengan bakar api yang sangat besar. Itulah orang pada waktu tu dia bakar api, masya-Allah. Siapa kau longtot Nabi Ibrahim dengan tubi. Dalam bahasa Arab dia panggil manjanik. Manjanik artinya tubi letak orang tu pium lepar nyung masuk di dalam api. Yang pok-pok dia skor katanya Ibrahim mati dah dalam api. Tapi Allah Taala royak kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadikanlah mung sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Alhamdulillah. Ini salah satu daripada cebis peristiwa yang berlaku yang Allah Ta'ala royak di dalam beberapa surah, terutamanya di dalam suratul Anbiya. Cerita ni ada hanya dengan laik, tapi ayat-ayat yang ada di dalam suratul Safat ni ayat yang panok, tapi nah, mengandungi ataupun meliputi beberapa bucu yang Allah royak cerita ha Nabi Ibrahim. Yang sakuk sikit lagi ha anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.